Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan terkasih. Sekarang kita persiapan untuk menyongsong kelahiran Tuhan. Kita pertemuan pertama dengan subtema Natal dalam semangat sinodalitas. Dalam pertemuan pertama ini, kita merenungkan tentang Natal dalam semangat sinodalitas itu, dan kita ingin merumuskan atau mewujudkan visi-misi Keuskupan Attambua yang mengatakan umat Allah Keuskupan Attambua semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Dan kita akan dituntun dengan bacaan Kitab Suci Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Supaya kita lebih layak merayakan ibadat ini, kita berdoa. Saya mengaku, kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlayan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau menghendaki agar kami tidak terpisah satu sama lain. Putramu sendiri selalu berinisiatif untuk berjalan bersama ketika kami mengalami goncangan hidup. Gerakan hati dan budi kami agar kami pun selalu bersedia berjalan bersama dengan sesama untuk mewujudkan kehidupan di dunia yang lebih baik, terutama untuk mengatasi segala permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Hadirlah bersama kami dan berjalan selalu di sisi kami. Kobarkan hati dan semangat kami agar senantiasa berjalan bersamamu untuk mewujudkan kerajaanmu di dunia ini. Semoga kami dapat menyambut kedatangan putramu dalam satu semangat baru untuk selalu berjalan bersama mengatasi semua persoalan yang ada dan mencari solusi atas semuanya itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Masa Adventus itu masa penantian untuk menyambut kelahiran Juru Selamat. Dan pada masa penantian kita merenungkan bersama bagaimana perjalanan kita bersama dengan umat kita di Keuskupan Attambua, khususnya di lingkungan ini. Injil Lukas tadi itu inspirasi bagi kita dan mengilhami kita dengan kisah dua murid Emaus. Tadi dalam Injil bilang, hati mereka berkobar-kobar, kaki mereka bergegas. Awalnya dua murid tidak kenal. Tuhan Allah hadir dalam perjalanan hidup kita, hanya kita tidak kenal. Saudara-saudara, Bapak Ibu, malah dalam masa penantian ini hendaknya kita dapat berjalan bersama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu lewat peristiwa Natal nanti. Saudara-saudara terkasih, sama seperti dua murid Emaus yang menceritakan kepada yang lain apa yang terjadi dalam perjalanan hidup, Tuhan Allah hadir dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan tetap hadir dalam setiap peristiwa apapun.
menyakitkan atau membahagiakan, Tuhan tetap menyertai kita dan tetap menyertai pengalaman seperti itu. Allah itu menyertai kita di mana-mana saja, dan paling sederhana Tuhan Allah tetap ada di situ. Tapi kita harus dengan ikhlas bilang, Tuhan, singgahlah ke pondok kami, karena ada sudah. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Pengasih Penyayang, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu untuk segala ciptaan yang begitu berharga bagi kami. Kami bersyukur pula karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama dalam ibadat ini dan mengakhirnya dalam tuntunan berkat kasih-Mu. Biarlah kami umat Supena Tembua agar mampu mengamalkan kelahiran baru dalam semangat sinodalitas Kristiani secara nyata dalam hidup sehari-hari. Kami mohon kepada-Mu, ubahlah hati, pikiran, tingkah laku kami dengan anugerah Roh Kudus-Mu agar di masa Adventus ini dan Natal kami bisa bertobat memelihara alam ciptaan-Mu sebagai ibu bumi demi keberlangsungan hidup kami. Anugerahkan rahmat perdamaian bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang. Kiranya mereka memperoleh kembali hak dan hidup bebas di bumi ciptaan-Mu ini. Semoga perbedaan dapat dijembatani, solusi baru dapat ditemukan untuk mencapai rekonsiliasi yang menjamin hak hidup, perlindungan yang setara bagi semua orang, dan tuntunlah hati dan budi kami agar saling memahami, mengampuni dengan tulus, dan terciptalah perdamaian itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga atas peletakan tanganku dan atas doa para kudus surga, pertemuan kita ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.